tidak boleh menambah data baru pendukung, hanya mengupload F1 dan KTP. Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Junto, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Memutuskan memerintahkan kepada pemohon dan termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan mediasi sebagaimana tertuang dalam berita acara mediasi nomor register 008/PS.REG/12/2023 tanggal 9/2023 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan dibacakan oleh penjelis Ibu Siti Rahman. Putusan terjadinya kesepakatan penyelesaian sengketa proses pemilu nomor register 009/PS/REG/12/2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa proses pemilu permohonan dari nama Happy Farida, pekerja ibu rumah tangga, kewarganegaraan WNI, alamat dianggap dicatat. Yang memberikan kata kepada Nami Talapisi, SAMA, advokat yang berkantor pada kantor dianggap dibacakan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001 dari SKK dari 07/2/2023 tertanggal 7 Februari 2023. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan penjelasan sengketa proses pemilu atas berita acara KPU Provinsi DKI Jakarta nomor 603 dari